Eh kak, adik kamu kemana? Nggak tahu, Pak. Kamu sebagai kakaknya perhatiin dong kalau adiknya main kemana. Kalau ditanya tuh jawab. Eh, iya, Pak. Nanti aku cari. Itu gara-gara kamu nggak ngasih hotspot ke adik kamu, kan? Ya, gimana lagi, Pak? Kuota aku habis gara-gara dia nonton YouTube sama main game. Belum lagi papa download file kerjaan sampai bergiga-giga. Nanti papa gajian ganti deh. Aku udah kenyang, Pak, dengar omongan kayak gitu. Ya udah deh, papa kasih tahu barang yang paling berharga di rumah ini. Emang ada yang berharga di rumah kita? Ada dong, masih papa taruh di rumah kok barangnya. Mahal gak kalau barang itu dijual? Ya mahal lah, bisa beli Alphard Slosin. Itu juga masih kembalian gope. Gak lucu, Pak. Kamu cari adik kamu aja sana. Iya, aku cari nih. Wah, gua harus kasih tahu bos nih. Cari kemana aja tuh bocil? Eh, adek, disuruh pulang tuh sama papa? Gak mau. Ya udah, kakak hotspotin deh. Janji ya, di hotspotin? Iya, janji. Tapi kamu jangan nonton psikopat. Kamu tuh masih kecil. Emang gak boleh aku nonton psikopat? Gak boleh. Kamu belum cukup umur nonton film sadis kayak gitu. Tapi aku suka. Ya udah deh, terserah kamu aja. Yang penting kamu diam di rumah. Ayo. Oke. Gua harus telepon bos nih. Iya, halo. Halo bos, kita punya target baru sekarang. Kerja bagus. Seperti biasa, kau pantau dulu rumahnya. Kalau ada kesempatan, baru kau masuk. Siap-siap bos. Oh iya, dan jangan lupa buat bantai orang yang menghalangi kamu. Oke, bos. Kak. Iya, Pak. Yang tadi siang, barang berharga yang mau papa titipin. Iya. Gimana, Pak? Sudah saatnya kamu terima barang yang berharga dan mahal ini. Seriusan, Pak, ini buat aku? Iya, karena papa yakin sesusah-susahnya hidup kamu, kamu gak akan jual itu barang. Pastinya aku jaga sih. Mana ada kepikiran buat jual ini barang. Iya. Ada apa lagi, Pak? Hotspotnya. Aduh, udah ketebak, Pak. Pasti ada maunya. Soalnya banyak tugas papa yang harus di-download. Kamu kan tahu papa nggak punya kuota. Udah aku aktifin tuh, Pak. Makasih ya. Eh, tapi, Pak. Aish. Bisa aja nyogoknya pakai barang ini. Kakak, ada yang bawain susu nih buat kakak. Eh, perhatian banget si kecil ini. Iya dong. Nih, Kak, diminum. Wah, makasih ya. Kenapa kamu senyum-senyum? Hotspot dong, Kak. Ini lagi bocil. Udah tinggal sambungin aja. Makasih, Kak. Dia pasti nonton psikopat. Dek, jangan nonton psikopat ya. Iya. Iya aja tapi nonton psikopat. Dasar bocil kematian. Ngagetin aja. Ikut hotspot ya. Kuota abang habis. Iya tinggal sambungin aja. Udah nyala kok hotspotnya. Makasih ya. Waktunya sleep call. Wah, kayaknya mereka udah sibuk sama urusannya masing-masing nih. Saatnya aku tunggu mereka tidur. Jam segini sih harusnya mereka semua udah pada tidur. Ah, waktunya beraksi aja lah. Punya beraksi. Aduh, pengen BAB lagi. Aduh. Harusnya bisa sih lewat sini nih. Nah, bisa kan?
Di mana dia sembunyiin barangnya? Belum malingnya. Tolong, aku gak mau mati. Ada kata-kata terakhir? Aku sudah matikan hotspotnya. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang dong. Pokoknya besok beliin aku seblak yang pedes. Kalau enggak kita putus. Jangan dong yang, jangan putus. Hotspotnya mati lagi. Hah? Gagal downloadnya. Pantesan hotspotnya mati. Harus kasih pelajaran ya. Bunuh kau, bunuh. Lah kok? Nah, hotspotnya mati. Aku harus bilang sama kakak. Hah? Buang-buang waktu saja. Mati lu. lu berani-beraninya ya matiin hotspot. Kak, kok hotspotnya dimatiin? Nah, kamu matiin hotspotnya. Berannya sama adek gua lu. Bang, udah bang. Mati kau. Dek, udah dek. Rasakan ini lagi. Papa, cukup ah. Harus kalian semuanya. Aku akan balas. Syukurlah, gua masih selamat. Tunggu aja pembalasan gua.